Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau sharing pengalaman pertama saya sholat Idul Fitri di lapangan Niti Mandala Renon Denpasar, Bali. Ini adalah pengalaman yang cukup unik ya, karena ada beberapa kejadian tak terduga yang terjadi. Nah, salah satunya adalah ini nih. Tiba-tiba ada minibus yang nyelonong lampu merah dan hampir nabrak pengendara motor di depan kita. Untungnya sih nggak parah, yang ditabrak langsung minggir dan yang minibusnya juga berhenti sih. Nah, ini terjadi pas perjalanan saya dari rumah ke lapangan Niti Mandala Renon Denpasar untuk sholat id di sana. Sebenarnya ada beberapa tempat sholat id yang cukup dekat dan kita lewati selama perjalanan. Salah satunya di lapangan Lumintang Denpasar. Ini di depan belok kiri. Saya nggak kesana karena sebelumnya sudah pernah sholat id latah di sana juga. Walaupun sebenarnya ini yang paling dekat, tapi saya milih yang belum pernah saja. Selanjutnya ada Masjid Raya Baitur Rahmah di Kampung Jawa. Saya nggak milih sholat id di sini karena nggak ada lapangannya, jadi space-nya agak terbatas gitu. Nah, untuk parkirnya juga agak susah kalau pas lagi ramai. Oh ya, kalau malam takbiran ramai banget loh di sini. Ada pawai takbirannya dari warga sekitar. Di sekitar Denpasar sendiri ada beberapa tempat yang dijadikan lokasi sholat id. Kebanyakan di masjid dan musola, beberapa di lapangan, dan ada juga yang di gedung serbaguna. Kalau saya sendiri lebih suka di lapangan karena ramai banyak orang, aksesnya juga mudah, terutama parkirnya ya. Di Bali sendiri toleransinya tinggi ya, jadi pas sholat id banyak pihak yang bantu, termasuk pecalang. Gak cuma sholat id sih, pas sholat Jumat dan terawih juga pecalang banyak bantu. Keren deh pokoknya. Ini ada lagi tempat untuk sholat idnya, yaitu di Masjid Agung Sudirman. Saya tahun lalu sholat Idul Fitri di sini, bukan karena sengaja ya, tapi karena dadakan. Gara-gara nggak tahu kalau di lapangan Niti Mandala Renon nggak ada sholat idnya. Karena tahun lalu Idul Fitrinya duluan Muhammadiyah, jadi sholat id di Renonnya ikut Muhammadiyah. Pas besoknya lagi yang untuk pemerintah yang nggak ada sholat id di sana. Jadi dadakan melipir ke Masjid Agung Sudirman. Untung sih masih keburu ya. Oh ya, kali ini saya bawa drone buat coba ambil gambar dari udara. Sebenarnya udah lama banget nggak ngerbangin drone. Terakhir terbang tahun lalu. Tapi karena view-nya cukup bagus, jadi saya coba aja terbangin nanti buat ambil gambar dari atas. Nah, ini udah mau nyampe nih ke lapangan Niti Mandala Renon. Udah cukup ramai juga jalannya, terutama di jalur akses ke lapangannya ya. Berhubung jalur akses ini ramai dan macet, jadi saya lewat jalur alternatif saja di depannya. Karena sebenarnya ada beberapa jalan yang bisa jadi jalur akses ke lapangannya ya. Tapi yang paling dekat ya yang di situ tadi. Jadi banyak yang lewat situ akhirnya antri kan jadi macet. Nah, lumayan sepi jalannya. Jadi gampang nanti nyari parkirannya. Ini kita nyoba masuk terus nyari parkiran yang paling dekat ke lapangannya. Tapi kayaknya udah nggak ada deh, jadi kita putar balik aja cari yang ada. Dari parkiran masih harus jalan kaki ke lapangannya. Lumayan jauh juga jalan kakinya, karena memang lapangannya ini luas dan lokasi buat sholat idnya agak depan. Sementara kita parkirnya ada di belakang, jadi harus jalan lumayan sih.
Ini kita sudah sampai di lapangan Niti Mandala Renon. Luas banget kan lapangannya? Orangnya juga banyak banget nih, dan masih terus berdatangan loh. Jadi nanti akan ramai banget pastinya. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar.
Assalamualaikum.